Video. Sangat tua sekali dan memang mempunyai nilai-nilai di dalamnya. Kalau ini yang dari Subing, yang memang dari Ratu di Puncak terus ke Subing terus ke bawah terusnya. Jadi kalau ini memang baik-baik nilai di dalamnya maupun di luarnya memang tua. Jadi kalau ini memang sudah dimodifikasi baru, tapi nilai adatnya tetap. Ya, ini payung-payung dan sarana adat, terus tombak dan sebagainya, keris. Adat ini memang diatur oleh hukum-hukum adat yang ada sebetulnya gitu. Jadi ini ada pakaian-pakaian, baik tapis maupun pakaian tuho, pakaian muli melanai, dan seluruh pakaian-pakaian adat. Ini burung Garuda. Burung Garuda di Lampung ini burung Garudanya. Burung Garuda ini, Lampung ini badannya putih, bulunya kuning emas. Burung itu adalah lambang rohani. Garuda burung yang besar melambangkan rohani yang besar. Dia berbadan putih, bersih, suci, sehingga dia mengeluarkan lambang emas itu cahaya. Maksudnya diharapkan kita itu mempunyai rohani yang besar sehingga bersih dan suci, sehingga misalnya kita mengeluarkan cahaya di atas cahaya nurun ala nur.